siap ajali. Damakar kata bersama, damakar kata mulai. Ada Bu, si Rio sakit. Katanya 3 hari di rumah sakit. Oh iya, sakit apa? Katanya sih diare, Bu. Kalian sudah menjenguk? Sudah, Bu. Kemarin kami sudah menjenguknya. Oh iya, guys. Mari kita doakan semoga Rio cepat sembuh dan bisa belajar lagi bersama-sama dengan kita. Sadu, sadu, sadu. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu kemarin? Ya, Dani. Tentang cari bawah bulu, Bu. Iya. Yun. Minggu kemarin, kita belajar tentang agama Buddha pada zaman kerajaan Mataram kuno. Bagus. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kerajaan Mataram kuno dan peninggalan-peninggalannya. Hari ini, kita akan mempelajari kerajaan Buddhis yang ada di Sumatera. Ada yang tahu kerajaan apa? Kerajaan Sriwijaya, Bu. Iya, betul. Kerajaan Sriwijaya. Dan salah satu peninggalannya ada di Jambi, sebuah candi. Ada yang tahu candi apa? Candi Muara Jambi, Bu. Betul, Candi Muara Jambi. Nah, kita sebagai orang Jambi harus tahu dan bangga tentang Candi Muara Jambi. Ibu akan memutar sebuah video klip. Klip ini adalah sebuah lagu yang ada hubungannya dengan materi yang akan kalian pelajari. Tolong perhatikan dengan seksama, khususnya pada lirik lagunya. Thank you.
Bu, ya? Dulu kerajaan Sriwijaya begitu besar, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Itu kenapa, Bu? Karena Anija, Bu. Iya, semua hal akan mengalami Anija atau proses tidak kalah. Tapi apa penyebabnya? Mungkin karena kedatangan orang asing di Nusantara. Menurut saya, kerajaan Sriwijaya itu runtuh karena serangan dari kerajaan lain. Bu, dulu agama Buddha berkembang dengan pesat pada kerajaan Sriwijaya. Kenapa sekarang tidak lagi, Bu? Bu, saya juga pernah mendengar kalau dulunya kerajaan Sriwijaya itu adalah pusat pendidikan agama Buddha untuk para biku. Apakah sekarang masih ada? Baik, Ibu sudah punya 4 rumusan pertanyaan. Dan itu akan menjadi topik pembahasan kalian hari ini. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok untuk mempersiapkan kalian berdiskusi dan mengumpulkan bahan. Oke, Bu. Teman-teman, ya. Sekarang kita harus mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Dan aku mencari dari buku agama Buddha aku. Aku akan mencari dari internet. Aku akan mencarinya di buku perpustakaan. Bagaimana kalau kita tanya aja langsung sama Bante yang di wihara? Iya, hari Minggu kita wawancara dengan Bante aja. Setuju. Oke, setuju semuanya. Setuju. Jam 8 kita ngumpul di wihara ya. Teman-teman, bagaimana kalau kita wawancara dengan ahli sejarah di Candi Moro Jambi? Hari Minggu saja kita ke sana, jam 7 kita kumpul. Oke, jam 7 kita kumpul. Hari bisa kan? Bisa. Jangan lupa bawa kameranya loh. Iya. Teman-teman, kita mau cari data tambahannya di mana nih? Bagaimana kalau kita tanya sama Pak Junaidi Nur? Oh iya, benar juga ya. Pak Junaidi Nur itu kan budaya Jambi. Pasti dia tahu tentang kerajaan Sriwijaya. Ya sih, yaudah deh. Kalau gitu kita bikin data pertanyaannya ya. Yang sudah punya data pertanyaan, coba dikumpulkan. Biar aku susun nantinya. Oke, kita bikin dulu aja ya. Teman-teman, kita ke Candi Moro Jambi yuk. Di sana kan banyak benda-benda peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Ya, kita ambil foto-foto untuk memperkaya presentasi kita minggu depan. Nah, kalau begitu aku akan membawa HP untuk membantu dokumentasi kita. Kalau begitu aku yang bawa laptop untuk mengumpulkan data-datanya. Baik, sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Kalian sudah berkelompok dan bersiap-siap mengerjakan tugas untuk minggu depan. Silakan Kelvin pimpin doa. Semua siap diri. Anjali. Nama karakata bersama-sama, nama karakata mulai. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddha Bhagawa. Begini Bante, kami ingin tahu bagaimana perkembangan agama Buddha pada zaman kerajaan Sriwijaya. Pada zaman Sriwijaya cukup maju. Negara-negara tetangga juga ada mencatat tamu dalam kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Ada tokoh-tokoh seperti Bu Dhammapala, Sugiyakirti, dan bisa mencatat dalam catatan rekam fisik, catatan sejarah Tiongkok. Kalau perkembangan agama Buddha di Jambi ini bagaimana menurut Bante? Oh, cukup bagus. Di percandian Moro Jambi sering diadakan acara hari raya di Nusa Sada. Terima kasih Bante atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Selamat pagi Bante. Namo Buddhaya. Namo
namaskara pada yang lewante namaskara Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham. Tadi saya lihat-lihat Bapak sedang asik keliling-keliling candi, lihat-lihat candi gitu. Nah, sehubung dengan itu Pak, kami ada pertanyaan Pak. Berapa jumlah candi yang ada di komplek percandian Muara Jambi Pak? Mengenai jumlah candi, di seluruh kawasan ini ada 9 candi. 9 itu yang sudah dipugar atau dalam proses pemugaran. Kemudian selain candi juga ada satu telaga, Telaga Rajo, yaitu fungsinya untuk persediaan air. Dan selain itu juga ada sekitar 90 menapo. Menapo itu istilah lokal yang untuk menyebut gundukan tanah di sini, tapi di dalamnya ada struktur bata. Nah, candi-candi tersebut antara lain Candi Tinggi, Candi Kumpung, Candi Tinggi 1, Candi Kumpung 1, terus di sana lagi ada Candi Kembar Batu, Candi Astano, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, dan Candi Kedaton. Nah, dua di antaranya sekarang sudah sedang dalam proses pemugaran, yaitu Candi Gumpung 1 dan Candi Kedaton. Kemudian banyaknya menapo itu tadi, ada sekitar 90-an. Itu ada, merupakan bangunan struktur bata kuno yang belum kita buka. Nah, itu secara tidak langsung pasti punya keterkaitan fungsi dengan candinya itu sendiri. Pak, ya. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Jambi. Ya. Kami ini ada diberi tugas agama Buddha, yaitu tugasnya tentang Kerajaan Sriwijaya. Apakah Bapak bersedia membantu kami? Wah, bagus, bagus. Ya, kita pendok dulu ya. Iya, Pak. Ya. Kawannya juga, ya. Kami ini ingin bertanya. Yang Kerajaan Sriwijaya itu tepatnya letaknya di mana ya? Ada yang bilang di kampar kiri, kampar kanan, ada yang bilang di Musi, ada yang bilang itu dari Jambi sendiri dari Batanghari. Nah, itu. Jadi sampai sekarang masih diperdebatkan di mana. Tapi yang bagi saya, bagi kita terutama dari Jambi ini, apapun juga prestasi yang ada, baik di Kedukan Bukit, Kota Kapur, ya, dan lain sebagainya itu di Sumatera Selatan atau di Bangka, dan termasuk juga di Karangberangi, itu semua menggunakan bahasanya adalah Melayu kuno. Terima kasih Pak atas penjelasannya pagi hari ini. Semoga penjelasan Bapak dapat bermanfaat bagi kami semua. Iya, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Baik. Apa yang ingin kalian ketahui tentang peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini? Nanti kami ingin tahu apakah benar kompleks percandian Muara Jambi ini benar peninggalan Kerajaan Sriwijaya? Benar sekali. Kompleks percandian Muara Jambi ini merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Lalu Bante, apakah fungsi dari Candi Muara Jambi ini pada masa itu? Ya, fungsi Candi Muara Jambi pada masa itu adalah pusat pembelajaran. Boleh kita katakan Candi Muara Jambi ini pada masa itu merupakan world class university. Artinya tempat pembelajaran di mana beberapa sarjana yang sebelum belajar ke tempat lain, mereka belajar kemari terlebih dahulu. Terima kasih, Bante. Kami rasa informasi yang kami dapatkan sudah cukup. Baik, teman-teman. Iya. Tadi kan kita sudah wawancara dengan Bante. Kalau bagaimana kalau kita masuk datanya ke laptop saja? Boleh. Bin, ini ada catatan wawancara kita dengan Bante tadi. Iya, bantu aku buat PowerPoint ya. Oke. Semua ini. Oh iya, Vin. Ini foto sama rekaman wawancara kita dengan Bante tadi. Oh, bagus. Ya sih. Aku masih ke laptop saja.
Oh iya, Win. Tadi kamu nyata nggak apa yang dibilang oleh Bante tentang tahu kapan tahun itu berkembangnya kerajaan Sriwijaya? Kayaknya ada deh, bentar aku cek dulu. Oke. Ini. Oh iya, Vin, ada tambahan dari Franky tentang gambar ilustrasi. Oke, ilustrasinya. Sudah mewawancarai Pak Junadi Tenun. Nah, jadi bagaimana kalau kita kumpulin datanya ke Ifoni? Jadi kita bisa melaporan. Nah ya, mana sih datanya? Kasih ke aku biar laporannya cepat selesai. Patrick, Ifoni lagi susun data. Ayo kita rekap hasil wawancara tadi. Yuk, kita rekap sekalian biar nanti kita langsung kasih ke Ifoni saja. Teman, sekalian aja masukin data hasil wawancara tentang Pak Junadi Tenun tadi untuk melengkapi data-data tentang jadi kita. Boni, ini hasil rekapannya sudah ada ya. Oke, thank you ya. Boni, ini yang memory card ya. Oh iya iya, sini masukin. Gambarnya di Google. Coba kamu cari di laptop, nanti kamu masukin dalam PowerPoint ya. Oke. Ternyata yang dibilang oleh ahli sejarah sama yang kita temukan sama ya. Sudah. Hari ini kita akan presentasikan hasil kerja kalian. Masing-masing kelompok dikasih waktu 5 menit dan kelompok lain boleh menanggapi, boleh bertanya atau mengoreksi kalau salah. Baik, kita mulai presentasi. Silakan kelompok Sari Putra. Selamat pagi, Sugiyonto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pagi ini kami akan menayangkan rekaman kunjungan ke Candi Muarajambi dan rekaman wawancara kami dengan staf Dinas Purbakala untuk menanyakan tentang sejarah kerajaan Sriwijaya. Baik. Ini rekaman kami. Ini juga acaranya ada sinyal, ya, Pak. Nah, ini sampai sekarang kita belum jelas apa ini seperti apa, apakah hanya bahan-bahan sementara di sini. Ini yang belum jelas pasti dalam Pak Indonesia. Ya, tapi juga sama semua. Oke, teman-teman, itu tadi adalah tayangan dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, Hadi, silakan. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan dari perwakilan dari kelompok Monggalana. Oh ya teman-teman, saya ingin bertanya, apakah bukti-bukti sejarah yang disajikan bisa dipertanggungjawabkan? Ya, terima kasih Adi, pertanyaan yang bagus. Dan pertanyaan Anda langsung dijawab oleh teman kami, Yudi, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Adi. Bukti-bukti sejarah kami peroleh dari sumber terpercaya. Beliau adalah petugas cagar budaya Jambi dan juga ada bukti-bukti gambar. Oke teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? Ya baiklah, kalau sudah tidak ada, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas penyajian dari semua kelompok hari ini. Ibu sangat bangga, ternyata kalian semua bisa menggali dan mendapatkan informasi yang banyak sekali tentang materi yang kita pelajari, yaitu agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Febri. Menurut saya, penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya tidak semata-mata dari karena faktor luar, tetapi juga karena faktor internal. Salah satunya, karena adanya raja-raja yang memimpin dengan tidak cakap. Selain itu, umat Buddha pada masa itu hanya ikut-ikutan agama rajanya. Jadi, ketika raja runtuh, maka agama Buddha juga ikut pulang. Ya, benar. Semua jawaban kalian benar, bagus sekali. Itulah inti pembelajaran pada hari ini. Ya. Setelah kalian menemukan inti pembelajaran,
Sekarang kita akan cari tahu seberapa kemampuan kamu dalam memahami pembelajaran pada hari ini. Kita akan adakan quiz. Tapi sebelumnya, Ibu kasih tahu dulu aturan mainnya. Di sini nanti ada 4 meja. Jadi kamu dalam perwakilan setiap kelompok satu-satu maju ke sini. Nanti bergantian menjawab soal secara rebutan. Jawaban yang benar skor 100. Jawaban salah 0. Soal pertama. Arti kata Sriwijaya adalah Mogalana. Benangannya kilang-kilang. Betul. Skor 100 untuk Mogalana. Soal kedua. Nama biksu dari Tiongkok yang banyak meninggalkan catatan tentang Sriwijaya adalah Sariputra. Betul, 100 untuk Sariputra. Siap? Soal ketiga. Bukit Siguntang yang merupakan kompleks pemakaman raja-raja kerajaan Sriwijaya terletak di kota Upali. Betul, 100 untuk Upali. Dan kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Banyak sekali yang sudah kalian peroleh. Nanti di rumah tolong buat resum, kemudian dicetak, kumpulkan minggu depan. Dan supaya kita lebih memahami apa yang kita pelajari, mari kita refleksi dulu. Silakan duduk hening. Setelah belajar tentang agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya, semoga kita menjadi umat Buddha yang lebih baik, lebih semangat mempraktikkan ajaran Buddha, dan kita lebih peduli dan menjaga dengan baik benda-benda peninggalan agama Buddha sebagai tanda terima kasih kita kepada para leluhur yang telah berjasa terhadap perkembangan agama Buddha, khususnya di Indonesia.